Hai sahabat Bidah, berjumpa lagi dengan Bu Udaya. Salam jujuan, ada Bapak Turara Senina, ane mini japi kameringan ibas kini jujuan. Harus buat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini sahabat Bidah, Bu Uda membersihkan kandang ayam kita ya. Ayam kita sudah mulai di bawah-bawah menelur karena banyak kutu ayamnya. Jadi Bu Uda gunakan untuk menghilangkan kutu atau sertung ya sahabat Bidah. Sertung itu bahasa karo ya, kutu ayam ya sahabat Bidah, yang suka dia menggeletoti ayam itu semua. Jadi udah gunakan ini ya, tapi kita pakai untuk ini sini sahabat Bidah. Kita nanti cairkan ke cap ya atau pompa. Kita cairkan dulu larutan ini. Kita pakai berapa ini, 2 tutup dalam setengah cap ya, biar cepat mati kutu ayamnya. Dia udah gunakan 2 tutup ini. Mak, awas. Jangan ambil, Be. Asam ini, asam ini. Masukin itu. Itu udah ada setengah ya sahabat Bidah. Sampai dia nelor pun enggak betah lagi dia di situ sampai ini. Asik-asik saya kerja sahabat Bidah, terdengar suara ambulan ini, takutan saya ya sahabat Bidah, karena siapa-siapa pokoknya tetangga Bi Uda ada meninggal marga silalahi katanya ya. Mungkin nanti lepas ini Bi Uda mau melihat lah, lagian pun satu marga juga dengan Pak Uda ya. Kalau ada tadi Pak Uda, boleh Pak Uda yang melihat, tapi ini apa boleh buat, Pak Uda pun udah pergi pula, jadi Bi Uda juga terpaksa yang melihat. Nggak mungkin nggak kita lihat tetangga ya, satu dia Batak Toba, Bi Uda Batak Karo, seperti sama Batak lah sahabat Bidah. Kita lihatlah nanti. Baru 2 minggu lepas juga meninggal juga marga Loho, ini marga Silalahi, sama-sama satu marga sebenarnya ya sahabat Bidah. Kupikir tadi apa-apa, rupanya dia tidak sakit ya sahabat Bidah. Mungkin tah mau pergi ke pasar jualan dia katanya, entahlah, belum tahu beritanya itu. Itu udah datang tadi kawan Bi Uda, langsung lari kemari. Udah kita lihat, katanya kita lihat nanti lah sahabat Bidah. Nih sangat banyak dari kutu di tempat kandangnya sahabat Bidah, ke bawah semua orang ini nelor.
tanggung kerjaan di udah ya, sebab juga kita naikkan dulu pun tarinya. Kita masak mie aja kalau cuman kita aja di rumah ya sahabat muda. Nah ini dia mau berangkat lagi.
siap karena dia orang ini karena hari Jumat cepat dia pulang. Aca ambil karena anakku. Dari itu akan nyempa sama uang sekolah gambreng. Tadi Biula sudah lepas juga lihat orang meninggal tadi ya sahabat Biula. Tapi dikubumikan hari Minggu lamanya, jam 4 sore baru dikubumikan. Jadi Biula pun tidak lama di situ, sebentar sajalah. Jadi Biula pun lanjut kerjaan ini ya sahabat Biula. Seperti itulah kalau orang Batak meninggal menunggu saudaranya yang dari jauh, terpaksa menunggu hari sahabat Biula. Jadi ini hari berapa ini? Jumat, Sabtu, Minggu. 3 malam. Kayak mana coba membayangkannya tidur nanti malam sahabat Bunda menunggunya sampai hari Minggu. Itu pun katanya belum tentu juga dikebumikan hari Minggu ya, bisa juga hari Senin. Berarti kalau hari Senin 4 hari sahabat Bunda. Malam-malam kayak mana nanti siapa yang tidur sahabat Bunda? Iya tuh. Tapi Bunda tidak lama di situ. Besok pun masih bisa ke situ ya. Jadi seperti inilah kegiatan Biuda hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti saya. Jadi sekian dulu video Biuda untuk hari ini. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu. Salam jauh Johor. Sampai jumpa sahabat Biuda. Biuda lanjut kerja dulu ya sahabat Biuda. Siapkan kerjaan Biuda ini. Karena udah berapa hari Biuda tak kebunyi.